Ni yang lima duk viral sehari dua ni ustaz-ustaz ni tuan-tuan. Saya nak komen sikit lah, kadang-kadang saya tengok. Kita ni tuan-tuan, prinsip. Saya nak tanya tuan-tuan. Ni prinsip saya dalam hidup. Orang yang buat salah, wajib kena hukum. Haram dizalimi. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Tak faham ustaz, saya ulang. Setiap orang yang buat salah, saya punya prinsip, dia tu wajib dikenakan hukuman. Haram kita zalim pada dia. Setuju ke tak? Orang buat salah, hukum dia, hendak pergi zalim kat dia tu pasal apa? Hukum atas kesalahan, jangan zalim atas kesalahan. Ini adil. Sekarang ni tuan-tuan, manusia ni dia salah, dia tak salah. Kita binakan persepsi dulu. Hanin salah. Contoh. Syari dua ni tuan-tuan ni kita duk dengar ada ustaz-ustaz ni dia kena apa amang seksual lapa. Ada baca? Ada baca tak? Orang tanya saya macam mana komen ustaz. Yang pertama saya kata, saya tak mahu nak komen. Sebab apa dia? Saya tak tahu benda tu betul ke tak. Kalau saya kata benda tu tak betul, takut-takut betul. Kalau saya kata benda tu betul, takut-takut tak betul. Saya tak tahu. Sebab apa saya tak tahu? Sebab saya tak tengok depan bini mata. Kalau saya nak nampak dia ada buat benda tu depan mata, saya tahulah dia buat ke tak. Lah ni kita pun dengar. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ayat ni semua rabat tapi haram tak rabat. Kita dengar cerita selidik dulu. Cara tak selidik, zip mulut. Saya tak tahu. Saya nak kata dia buat, takut dia tak buat. Saya nak kata dia tak buat, takut dia buat. Kalau saya kata dia tak buat, tiba-tiba dia buat, naya nak mangsa-mangsa tu? Naya. Saya tak mau nak kata dia tak buat. Kalau saya kata dia buat, tiba-tiba benda tu fitnah. Naya tak saya? Saya yang naya. Mustahil tak dia buat? Tak mustahil. Sebab apa dia? Dia pun manusia. Ustaz cerita lain, saya pun ustaz. Dan saya pun buat salah. Cuma beza salah saya, Allah Ta'ala tutup. Salah dia, mungkin terbuka. Sebab tu saya kata, saya tak mahu nak komen. Sebab kita tak tahu benda tu betul ke tak. Eh, ustaz, dia buat, ustaz. Dia buat, ustaz. Saya tahu, dia buat, ustaz. Betul yang tahu dia buat. Saya tahu dia buat, ustaz. Dalam negara kita, ada tak mahkamah? Ada tak mahkamah? Hang bawa pergi report kepada polis, polis buka siasatan, polis buat siasatan, siap siasatan, polis hantar ke pejabat peguam negara, dia dituduh di mahkamah. Carilah keadilan kamu di mahkamah. Yang kamu duk main duk lempak dalam masyarakat, dalam sosial media ni untuk apa? Yang kamu duk letak dalam IG kamu, yang kamu duk letak dalam sosial media kamu tu, kamu nak keadilan ke? Kamu nak fitnah berdagang? Adakah cara kamu buat tu ni dibenarkan dalam Islam, mengaibkan kesalahan orang? Biar dia dihukum di mahkamah, biar dia mendapat keadilan di mahkamah. Apa hak kamu nak mendedah keaiban kepada orang? Ni tuan-tuan, hari ni orang meneguk di air yang keruh. Kes sedang berlangsung di mahkamah. Biarlah mahkamah yang mengeluarkan hukuman. Yang hell ni duk melanak dekat luar ni pasal apa? Oh, saya ada bukti ni. Bubuh dalam story IG. Ni untuk apa? Saya tak setuju tuan-tuan. Kalau benda tu berlaku kepada saya, a'udzubillah min zalik. Dan kita semua wa na'udzubillah min zalik. Saya tak suka benda tu berlaku kepada siapa pun. Kalau kena kepada orang ni, hang suka tak perbuatan hang buat kepada orang? Kalau orang buat pada hang, hang ingat, dunia ni ibarat roda. Ada waktu hang duduk di bawah, ada waktu hang duduk di tepi, dan ada waktu hang duduk di atas. Waktu hang duduk di atas, hang jangan lupa benda tu ada tepi dan ada bawah.
dia bersalah ustaz, adakah kerana dia bersalah halal hukum yang mengaitkan dia? Tuan-tuan, kalau lagu tu tak ada mahkamah lah, tuan-tuan ada bukti pun dalam sosial media, bukti bawa pergi ke mahkamah, pamerkan di mahkamah, biar hakim buat keputusan. Ini masalah kita tuan-tuan. Ada segelintir pula orang suka mengecapi dan meraih populariti di atas kesengsaraan orang lain. Hak ni pun perangai tak elok. Hak ni pun perangai tak elok. Sekian dimaklumkan, ulas banyak-banyak lagi mampu. Ini di antara tanda hati kah? Suka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala simpanglah kita dalam golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya hamba apabila mengenal akan dia dosa, maka berkata ia, hai Tuhanku, aku telah berbuat dosa, maka ampun olehmu akan dia. Maka berkata Tuhan baginya, telah mengetahui hambaku akan bahawasanya ada bagi Tuhannya yang mengampunkan dosanya dan yang menyiksakan atas dengannya. Telah aku ampun bagi hambaku, maka wajib atas hambaku bersegera taubat daripadanya. Dan jikalau berbuat dosa 70 kali sehari, hendaklah bertaubat seperti itu juga. Allah Ta'ala kata, hampa buat dosa, jangan duk cerita dosa tu ke orang, segera bertaubat. Kalau 70 kali pun hampa buat dosa sehari, 70 kalilah hampa memohon pengampunan daripada aku, kata Allah. Dan dan maka bahawasanya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Seperti mana firman Allah dalam Al-Baqarah 2222. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan segala orang yang berbuat taubat. Dan kasih ia akan orang yang bersuci daripada dosanya. Allah Ta'ala suka. Orang yang buat salah, Allah Ta'ala tak perhatikan. Yang Allah Ta'ala nak tengok apa dia? Bagaimana cara kamu meraih pengampunan Allah di atas dosa kamu. Hikayat Ibrahim ibnu Adham dengan dua biji tamar, insyaAllah kita baca pada bulan depan. Wallahu'alam. Dia nak cerita pula Ibrahim bin Adham, ada kisah dia ni dengan dua biji buah kurma. Apa dia cerita dia ustaz? Dia tulis tentu sambung bulan depan. Itulah tuan-tuan, tak ada kitab, mau ada kitab boleh balik duk gagah baca di rumah. Tak ada kitab, tunggu bulan depan lah. InsyaAllah tuan-tuan, 29 hari bulan depan kita jumpa lagi. Ngaji mengajar pun sekat-sekat sikit-sikit sudah lah, sejam lebih-lebih sikit sudah lah, nak balik nak kecil bendera pula, nak balik kecil bendera pula. Tuan-tuan tak kecil bendera lah, nampak aku tak semangat tuan-tuan ni, nampak kalah awal ni. Jangan tuan-tuan, kita ni lawan sampai ke hujung. Kalah menang tu cerita lain. Tuan-tuan kalau lawan, tuan-tuan kira nak menang, siapa nak kalah? Kita ambil prinsip lagu ni, Pak Long. Bila menang jangan sombong, bila kalah jangan putih asa. Hati Islam. Perjuangan tetap diteruskan. Kalah menang bukan kerja kita. Kalah menang kerja Allah. Menang jangan sombong, kalah jangan putih asa. Hak ramai di kalangan kita bila menang sombong, bila kalah gila. Jangan. Kalau kira main ni kira nak melawan ni kira nak menang, ya tak hidup melawan lah. Melawan lari hang kira nak menang, lari seorang-seorang. Dia lah. Lawan lari hang kira nak menang, lari seorang-seorang. Hang menang, hang kalah, duduk hang ambil. Bila lawan orang, dia ada menang, dia ada kalah. Biasa lah Pak Long, adat dalam pertandingan. Serupa adat dalam hidup lah, ada susah, ada senang, ada muda, ada tua, ada bodoh, ada cerdik. Kalau tuan-tuan hidup ni tak mau duduk dengan orang bodoh, hidup seorang-seorang lah. Bayar zat saya ni duduk berkahwin dengan orang bodoh. Memang ada orang bodoh tu, adat hidup dalam masyarakat, ada bodoh, ada pekak, ada cerdik. Ha, dia cakap bodoh tak mau mempekak ni bayar. Bodoh boleh ajak, pekak, pekak tu boleh gagah. Kepada orang cakap terang-terang, tuli pula dah. Bukan tuli dengar, tuli daripada nak ambil pengajaran daripada orang. Ini masalah ni. InsyaAllah, tuan-tuan lah. Jangan duk nampak down lagu tu. Balik ke Cik Merah. Balik ke Cik Merah. Jangan duk kelain sudah.
Balik kecil bendera, pi cacak bendera pun gelek elok ni saya nak abang benda nak. Kita pilihan raya ni tahun 2022 bukan tahun 82. Zaman cantah bendera kawan ni bukan dia dah. Hubuh gelek elok. Tengok bendera kawan jatuh angkat balik. Boleh lagu tu tak ada biji mata. Tak ada biji mata. Try buat lagu tu tu. Jangan duk kelin angkat gelek elok apa semua. Tak mahu dah duk cantah bendera kawan. Lepas tu kianat tu dah. Mereka beli bendera pun guna duit tu. Tu Allah tak nak nak tolong kemenangan kat kita macam mana. Kalau kita duk kianat orang. Obah main mengaji dah. Main lewat terajang selipu orang masuk longkang. Selipu dia duk terajang kau. Tu nak ambil berkat dia pun benar mengaji tu. Ha, sini tak buat dah taman lain tu. Ha, buat. Balik semangat lah tuan-tuan. Saya tak semangat. Tak macam-macam cerita. Simpan lah cerita tu. Juang dulu lah. InsyaAllah doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan kempen pilihan raya ni, tuan-tuan kena anggap tuan-tuan nak buat ibadat. Ni saya nak abang. Tuan-tuan kena anggap tuan-tuan nak buat ibadat. Turun kempen untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Niat betul-betul, ya Allah, jadikan kempen aku ni sebagai ibadat. Bila tuan-tuan buat benda ni sebagai ibadat, tuan-tuan takkan kotorkan ibadat dengan benda-benda yang boleh merosakkan ibadat. Betul ke tak? Tuan-tuan takkan kianat. Tuan-tuan takkan zalim. Sebab yang ni ibadat. Ni saya nak pesan. Tuan-tuan ni orang mengaji. Walaupun makruliah kitab tak ada. Tapi orang mengaji. Sebab kitab tak ada tu cerita nombor 2. Mungkin tuan-tuan duk pergi cari kedai. Dia tak jumpa ambil gelar. Nak beli kitab pergi kedai sebepas. Tobat tak ada. Ni saya bukan pandang. Tak elok kat tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada kitab. Saya yakin. Usaha tuan-tuan dah sampai ke puncak dah. Tak jumpa juga kitab ni. Tuan-tuan lebih cari rata, kitab ni tak jumpa. Itu saya husnuzan. Bak tuan-tuan main mengaji, kitab ada tak ada, cerita nombor 2 Pak Long. Tapi saya nak abang, Pak Long Mak Long ni orang mengaji. Bila Pak Long Mak Long ni orang mengaji, kena buat perangai lagu orang mengaji. Tambah-tambah pula Pak Long, kita ni pula umur dah senja. No? Sorry. Bukan kita, Pak Long Mak Long. Silap dah kita. Saya baru 32. Maklum, main satu peringkat umur senja. Senja tak apa maklum wei. Aduk kalut dia nak masuk pergi ke maghrib dah tu. Senja tak apa lagi. Bukan nak buat perangai yang macam orang muda-muda dulu. Ni saya duk pesan rata ni saya pesan. Kita orang mengaji, setiap perbuatan kita, kita nak Allah Ta'ala anggap sebagai ibadat. Tuan-tuan nak lagu tu lah. Nak pi ke markah ke, ke pondok panah ke, ke apa, nak kacik bendera niat betul-betul, ya Allah, pelihara lah perbuatan aku ni, jadikan perbuatan aku ni sebagai ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Prak. Pi gantung bendera ragih pokok nyok sebagai ibadat. Ha, pi tebang pokok buluh. Tapi nak abang nak buluh tu minta jangan ditutup. Tu yang Allah Ta'ala dia tanggung kemenangan tu. Panggil lagu ni haram tak beli buluh pergi tutuh orang. Kalau dekat dia balas buluh tak apa, dengan rebung-rebung kawan tu dia tutuh sekali. Balik duk main duk masak kat markah tu pula. Nak menang lagu mana tuan-tuan? Cari ni buluh ni duduk dalam tanah siapa? Pergi habak kat Pak Long tu ni nak ambil buluh nak cacat bendera. Pak Long tu kata bendera mana? Agak-agak ha, ni bendera orang lain aku nak jual. Kalau bendera kaya aku pergi beri. Beli. Ni kena kata tuan-tuan. Yang kami ni puas bersyarah nak pergi menang. Duk heran bersipa tak menang. Cik-cik buluh tutup curi orang. Ha, yang nak pergi mengundi tu pun dia nak pergi pusat mengundi. Allah Ta'ala hijab mata dia ke buluh kita. Ha, ni saya nak abang ni saya nak pesan. Melawak beli. Buluh beli. Jangan duk balai. Beli. Buat kerja elok-elok tuan-tuan anggap sebagai ibadat, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ibadat kepada tuan-tuan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Jadi cukuplah untuk malam ni tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Belum saya nak tutup, di luar sana tuan-tuan dekat kereta saya, siapa nak dapatkan produk Top Koko boleh dapatkan di luar sana lah. Sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang secit RM22. Dan sehari tuan-tuan nak keluar dekat luar, tuan-tuan tengoklah ada tabung di atas kursi ni, tabung bulat tu,
Dia tulis tentu Yayasan Ar-Riyadah. Bulan lepas dia kata tabung tak nampak ustaz. Tak tahu siapa pergi baca wajah Alna pun dekat tabung tu. Tak tahu sampai semua tak nampak. Alah tabung kat luar tu untuk tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. InsyaAllah. Wallahu'alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Jalla ilaha illallah.